Apa yang kamu ketahui tentang investasi dan apakah investasi itu selalu menguntungkan? Menurut kami, istilah investasi erat kaitannya dengan ekonomi dan keuangan yang mengharapkan keuntungan terjadi di masa yang akan datang atau sering disebut dengan istilah penanaman modal. Di negara berkembang seperti Indonesia, kesempatan untuk melakukan investasi bodong kerap dilakukan. Yuk simak video berikut ini. Dengan Bapak Gede. Ya. Kami dari PT Sedia Kencana mau mengajak Bapak untuk bekerja sama atau berbicara Bapak mau atau tidak atau kalau tak setuju. Ya, so, ya. Ini ada mungkinnya. Kalau Bapak nggak mengerti atau belum paham, bisa diajak kepada saya. Kita nanti ya.
sekitar 45 triliun dana raib karena terjebak penipuan investasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pun mencatat, hingga Maret 2016, terdapat sekitar 238 kasus investasi bodong. Salah satu contoh kasus penipuan investasi adalah Koperasi Langit Biru yang terjadi pada 2014 lalu. Koperasi ini menggalang dana dari sekitar 1.500 nasabah hingga mencapai 500 miliar. Padahal izin yang dimiliki hanya pengelolaan daging dan koperasi konsumsi. Untuk mencegah kerugian konsumen, OJK telah menerapkan sanksi bagi penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Selain itu, OJK pun melengkapi pemahaman masyarakat akan investasi. Agar terhindar dari jerat investasi bodong, berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui.